Selepas berjaya dapatkan Haziq Puad, Penang FC mahu bawa Uzaimir pula. Penang FC menjadi pasukan terbaharu dalam Liga Super yang mengumumkan kehadiran pemain baharu apabila mereka secara sah sudah mendapatkan Imad Haziq Puad. Pemain yang sebelum ini beraksi bersama Perak FC itu dilihat sebagai satu penambahan berkualiti memandangkan skuad utara tanah air tersebut memerlukan seorang yang berpengalaman. Kebolehan Haziq untuk diturunkan sebagai seorang bek tengah mahupun bek sayap menjadikannya sebagai satu rekrut cukup penting buat skuad Harimau Kumbang. Menurut khabar angin di media sosial, salah seorang calon yang dipetik untuk disambar Penang FC ialah bek berusia 29 tahun, Uzaimir. Perkara itu berpunca daripada ciapan wartawan terkenal Tanah Air, T. Abhineshwaran yang mengatakan kedua-dua kelab sudah menyatakan minat atas perpindahan itu. Sejak menyertai Selangor FC pada awal musim lalu, pemain itu sudah kehilangan tempatnya dalam skuad akibat kecederaan yang dialaminya awal musim lalu. Hal tersebut sememangnya memberi kesan terhadap karier Uzaimir memandangkan dia pernah dianggap sebagai salah seorang tonggak penting dalam skuad kebangsaan pada 2022. Tetapi, akibat masalah kecergasan itu, pemain yang juga dikenali sebagai Jimmy tersebut hanya diturunkan sebanyak 6 kali dengan ketua jurulatih, Tan Cheng Ho lebih gemar untuk meletakkan bek berbeza. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.